pagi teman-teman. Hari ini kita mau jalan-jalan ke Widi. Kita persiapkan dulu ya. Kita mau lihat apa pemandangan-pemandangan kita. Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita jalan-jalan ke Wini, Timur Tengah Utara. Ini kami lagi belanja bekal untuk dibawa ke pantai Wini, teman-teman. Mumpung cuaca hari ini sangat cerah, jadi kita jalan-jalan. Oke, kita berangkat, teman-teman. Nah, ini masih di kawasan Kabupaten Belu. Turun-turun ke Atapupu. Ini di bendungan Roti Klot, nah, yang diresmikan oleh Bapak Joko Widodo, Bapak Presiden. Ya, kita belok kiri. Nah, kita belok kiri. Ini sudah jalur ke Wini, teman-teman. Pemandangan di sepanjang jalan itu sangat bagus. Foto-fotonya juga sangat bagus, teman-teman. Ini kita sudah masuk di Kota Ponu. Nah, namanya Kota Ponu. Nah, sebelumnya saya minta maaf. Ini videonya saya potong-potong cari pemandangan-pemandangan yang sangat bagus. Soalnya kalau kita bikin full itu lumayan lama. Ini rumah sakit Pratama Ponu ini, teman-teman. Rumah sakitnya baru kayaknya. Kita sudah sampai di jembatan. Nah, jembatannya ini panjang. Tapi kalinya kering, tidak ada air. Atau mungkin masih musim kering ya? Musim kemarau ya? Ya, semoga dalam perjalanan bolak-balik dalam keadaan aman, selamat sampai tujuan dan sampai di rumah. Ini pemandangan. Nah, ini tempat syuting, katanya sih ini tempat syuting apa ya? Film Indonesia Tanah Air Beta. Katanya sih di sini tempat syutingnya. Tapi enggak tahu benar atau enggak. Tapi lumayan bagus pemandangan sangat bagus. Kelihatan gunung, hamparan laut, dan juga apa nih, tambak ikan ini. Nah, ini mumpung saya bawa drone, jadi saya ambil foto dulu pakai drone, teman-teman. Memang NTT ini pemandangan-pemandangan di NTT ini sangat bagus, luar biasa. Nah, tadi kami berangkat jam 9 Kacamata dari rumah ini, teman. Apa namanya itu, pemandangannya sangat luar biasa. Memang tidak salah kita jalan-jalan ke Wini. Pemandangannya itu luar biasa, teman-teman. Ini persawahannya kayak belum diolah ini. Nah, ini tempat kami berteduh sebentar, bukan berteduh, istirahat sebentar. Sepanjang jalan kami cari foto-foto yang bagus, teman-teman. Pemandangannya sangat bagus. Tapi di sini kering ya. Kayaknya di sini jarang hujan.
padahal sekarang sudah musim hujan. Nah itu kawan, di atas itu kan ada gunung. Sebenarnya saya pengen sekali naik ke sana biar lihat pemandangannya itu, hamparan apa namanya, pemandangannya bagus itu pasti kelihatan dari atas, kelihatan bagus. Ini nih gunungnya ini. Di sini masih sepi, belum terlihat perkampungan. Nah, ini kita sudah nyampe di apa nih? Wisata Tanjung Bastian, betul. Wisata Tanjung Bastian. Dulu saya pernah satu kali ke sini tapi belum di rehab ini. Ini sekarang sudah direhab. Tapi karena saya tujuannya ke Pantai Wini, jadi saya tidak mampir ke situ. Ini tempat tangkringan ya. Kalau yang mau beli ikan bakar, makan di sini. Tapi jangan lupa bawa nasi. Nah, ini sudah kelihatan pantainya. Sangat bagus teman-teman, kelihatan sekali sangat bagus. Pantai ada gunung-gunungnya. Wow. Tapi saya memang senang hobi jalan-jalan, lihat fotir-fotir yang sangat bagus, lihat fotir-fotir yang sangat bagus, biar apa ya, mata kita itu jadi segar, pikiran kita itu jadi tenang. Nah ini dia, kita sudah sampai di ujung kota Wini. Jalannya sudah sangat bagus kawan-kawan, sudah dua jalur kanan kiri. Ini namanya jalur kembar. Alfamart juga sudah ada di sini. Nah kalau kita belok ke kiri ini, belok kiri ini tembusnya di Keva Menanu, kota Keva, timur tengah utara. Kita lurus saja, lurusan jalan ini bisa tembus di PLBN Wini, pos lintas batas negara. Kita putar dulu. Nah kita sudah sampai di Pantai Wini teman-teman. Ini kita masih bingung cari jalan masuknya. Bapak kemana ini jalan masuk ini? Oh sini bisa, sana juga bisa. Nanti kan? Kita tanya bapak-bapak yang ada di rumah sana itu. Sini bisa. Soalnya tidak ada petunjuk. Oh jalur sini masuk, jalur situ masuk. Oh, ada apa? Permisi. Ini teman-teman, kita sudah masuk di area Pantai Wini. Wow. Sangat panas, luar biasa panasnya. Kayaknya kita pulang-pulang ini langsung gosong kayak ini. Nah, kalau di depan sana itu pelabuhannya. Ayo lanjut. Sepi teman-teman. Atau karena masih siang, karena terlalu panas. Mungkin pagi-pagi atau sore mungkin baru ramai ya. Oke, kita sudah sampai. Nah, terima kasih banyak. Ini dia Pantai Wininya. Sangat bagus. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel saya ini. Semoga video saya ini bermanfaat, semoga terhibur. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Oke.